Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alayna manawa bi aslafuna salihun. Fanastahdidu wa nartabidu birahami wa asrarihim. Fanakudu bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin masyaykhina wa ustadina wa muallimina. Wa tulabina wa jamaatina. Wa ila hadrati khasah simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Dan sedaya mu'assis Nahdlatul Ulama. Para kiai-kiai ulama, para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama dan jamaah Nahdlatul Ulama. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-'adzab 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi fit darwaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh Zuruk fi kitab Uddatul Murid wa mawazinuha utawi timbangane bid'ah iku salah satun ana telu. Wa mawazinuha lan utai piro-piro timbangane bid'ah iku salah satun ana telu. Jadi bab ini menjelaskan tentang kelanjutan dari pengajian yang kemarin disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Nilzam Yahya, Ketua RMI PWNU DIY, yaitu di dalam kitab yang ditulis oleh Hadratu Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, di bab pertama tentang sunnah dan bid'ah ya. Dan ini kita masuk pada bagian ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan untuk menyebut sesuatu itu bid'ah atau bukan. Nah, menurut Imam Zuruk dalam kitab Uddatul Murid itu ada 3. Al-awalu utawi kang awal iku ayung dzara yenta den tingali apa fil amri ing dalam perkara al-muhdasi kang den anyaraken. Maka yang pertama ini pertimbangannya adalah dilihat dulu perkaranya. Objeknya itu dilihat dulu. Fa ing syahida mongko lamun ningali lahu maring amrul muhdats apa mu'dhamu syariati agung-agunge syariah wa aslu halan dasare syariah falaisa mongko ora ana apa amrul muhdats iku bibit atid bidah. Jika memang di dalam perkara itu ada hukum syariatnya, ada dalilnya, ya maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Wa in kana lamun ana apa amrul muhdats iku mimma setengah saking barang ya bakal nyegah apa mu'dhamu syariah zalika ing mengkono-mengkono ma bikulli wajihin kelawan saben-saben dalan tawajah fahuwa mongko utawi amrul muhdats iku batilun rusak batal wa dhalalun lan sasar utawa sesat. Tapi kalau ternyata secara syariah kok enggak, atau dalil-dalilnya itu kok enggak cocok, enggak ada, ya sudah, itu maka tidak bisa disebut sebagai kesunahan atau ajaran yang benar, maka itu batal ya, atau sesat gitu. Wa in kana lan lamun ono opo amrul muhdas iku mimma setengah saking barang tarojaat kang bola bali fihi ing dalema opo al adillatu piro-piro dalil watana walat hulan merkoleh ing ma opo asyubhatu serupo wastawat lan podo fihi ing dalema opo al wujuhu piro-piro wajah uktu birot mongkoden wilang-wilang opo wujuhu piro-piro wajah ma fama mongko utawi barang tarojaha kang dadi onjo kang dadi unggul mindalika sake mengkono-mengkono amrul muhdas ruji'at mongko dan balikaken apa wujuh ilahi maring dalil. Tapi kalau memang ternyata di dalam perkara itu ada sesuatu yang kontradiktif ya, yang mungkin ya syubhat gitu, terus kemudian tidak cocok juga dengan syariat jelas gitu,
dan ada interpretasi-interpretasi yang saling bertentangan lah di dalam objek perkara hukum tersebut, maka ya harus ditelaah ulang ya, mana kira-kira pandangan yang paling apa namanya, yang paling unggul dari berbagai pertentangan itu. Jadi misalnya ada suatu objek perkara hukum syariah, terus kemudian atau sesuatu hal baru, bid'ah itu sesuatu yang baru kan, bid'ah itu kok terjadi kontradiktif antara para ulama misalnya ya, maka harus dicari dulu hukum yang paling kuat di antara pandangan-pandangan yang ada. Ini contohnya langsung mawon ya, contohnya misalnya musafahah ba'da sholat misalnya. Di dalam musafahah ba'da sholat itu Nabi Muhammad tidak melakukan. Jadi zamannya Kanjeng Nabi ora ono musafahah ba'da sholat itu tidak ada. Jadi itu bid'ah itu. Ya, tapi ini bid'ah hasanah. Kenapa? Karena ini ada dalilnya. Gitu. Jadi musafahahnya itu kan ba'da sholat. Nah, ini dalilnya saya catat ini. Ada dari Barra bin Azib. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ughfiru lahumma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Lah ini contoh bahwa ba'da sholat niku mboten napa-napa salaman karena ada dalilnya ini. Ya, pakai dalil ini namanya bid'ah. Tapi kalau ba'da sholat terus jotos-jotosan, gelut, terus demo napa rusak-rusakan ya niku sing itu enggak boleh itu ya. Jadi kita harus memilah dulu ya. Kira-kira pandangannya pakai dalil yang mana dan ada enggak dasarnya? Ini ada dasarnya. Kenapa begitu? Karena as-shalatu kal ghaib. Salat itu seperti orang yang bepergian ya. Jadi bepergian dari dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu dinisbatkan sebagai orang baru gitu loh. Maka kemudian salaman. Wong tas lunga ketemu kan nggih salaman nggih. Itu insyaallah akan malah disepuro dosane oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mu'dhamus syariah fa asluha, di sini ada mu'dhamus syariah, ada dalil yang bisa kita jadikan dasar untuk melaksanakan apa tadi bid'ah hasanah tadi itu, yaitu musafahah ba'da salat. Ba'da salat terus HP-an, terus Instagraman, TikTokan dan itu terus delok ngrasani wong dan seterusnya lah niku malah apa nggih ya itu bid'ah sayyi'ah itu namanya. Niku yang pertama. Nah sekarang lanjut kepada pertimbangan yang kedua. Al-mizanu sani utawi pertimbangan kang kaping pindho iku i'tibaru qawaidil a'immati milang-milang piro-piro qa'idahe piro-piro imam wa salafil ummati lan salafi ummat al-amilina kang podo nglakoni bitoriki sunnati kelawan dalane sunnah. A'imah tamriki maksudnya imam-imam mujtahid gitu, imam madzhab itu ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, siapa lagi Imam Hanafi. Jadi pertimbangan yang kedua ini adalah melihat beberapa qawaid atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para imam ya, oleh para imam mujtahid itu. Wasalafil ummah, dan itu juga telah dibakukan, diamalkan oleh para ulama salafun as-salihun, ulama ul-amilin sebagai sebuah tariqi sunnah, sebagai tuntunan sunnah. Fama khalafaha, fama mongko utai barang khalafaha kang nulayani apa ma bikulli wajihin kelawan, fama mongko utai barang khalafaha kang nulayani apa ma ing a'imah bikulli wajihin kelawan saben-saben dalan, fala ibrota mongko ora den wilang iku maujud bihi kelawan ma. Wa malan utawi barang wa faqa kang nocoki apa ma usulahum ing dasare a'imah utawa qawaidul a'imah mau fahuwa mongko utawi ma iku hakun bener
wa ini ikhtalafu lan senajan persulayan op sopo a'imah fihi indalem ma far'an saking arah cabang wa aslan dan saking arah pokok utawa dasar fakulun mongko utawi saben-saben swiji yat ba'u kang anut opo kulun aslahu ing asale kulun wa dalilahu lan dalile kulun. Jika ternyata perkara itu bertentangan dengan dasar-dasar di atas yang telah ditentukan oleh para ulama tadi dengan berbagai macam pertimbangan, ya maka jelas itu tidak dapat diterima. Namun bila terjadi kecocokan dalam pandangan-pandangan kaidah-kaidah itu, maka bisa itu diterima sebagai hukum. Sekalipun di kalangan para imam mujtahid itu ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Jadi ukurannya bukan pada imamnya, kalau di sini dawuh Ibnu Hasyim ini kok didawuhke fakulu yatba'u aslahu wa dalilahu. Jadi segala sesuatu itu mengikuti pada asalnya atau dalilnya. Dalilnya piye? Soalnya nanti di teks berikutnya itu nanti ada perbedaan pendapat ya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i ya. Ya Imam Mujtahidnya berbeda pandangan tapi dalilnya ada, yaitu maka bisa dipakai. Jadi kita lihat dalil. Waqat waqa'alan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira qawaidi a'imah apa anna masutuhne barang ngambila kang nglakoni bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf wa tabi'ahum lan anut ing ulama salaf utawa a'imah a'imatul tadi imam-imam qawaid tadi sobo al khalafu biro-biro ulama khalaf ikulayasihu khobari anak ikulayasihu orasah obo ayakuna obo sing orasah obo ayakuna yento ono obo ma iku bid'atan bid'ah walamat muman lan oraden cacat lan oraden cacat. Nah apabila ada perkara yang dilakukan oleh para ulama salaf dan diikuti oleh para ulama khalaf, maka itu nggak bisa disebut sebagai bid'ah yang madmumah, nggak bisa. Oh jelas kok para ulama salaf yo ngelakoni gitu, ulama khalaf gih derek ngelakoni. Sinten ta ulama salaf niku? Ulama salaf itu adalah para ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah ya, kira-kira begitu. Itu ada ulama mujtahid ya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Nah itu itu adalah Imam Hanafi ya. Itu adalah ulama-ulama mujtahid, itu ulama salaf. Nah, ada ulama khalaf yang hidup setelah itu. Ada Al-Ghazali, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, itu ulama-ulama khalaf yang ikut pada tuntunan daripada ulama salafun salih. Wa malan utawi barang tarokuhu kang padha ninggal sapa a'imah ingma bikuli wajihin kelawan saben-saben dalan wa dzikin kang jelas ikulaya sihu mongko ora sah apa iya kuna yen to ana apa ma iku sunatan disebut sunah wala mahmudan kang den puji. Ya, jelas kalau memang itu tidak bisa atau tidak dijalankan oleh para ulama salafun salihun dan ulama khalaf, maka itu tidak bisa disebut sebagai sunnah ya yang dipuji ya, sunnah mahmudah. Wa ma lan utawi barang asbatu kang netepaken sapa a'imah aslahu ing pokok ema walam yarit lan ora tumeka anhum saking a'imah apa fi'luhu nglakoni ema iku faqala mongko dawuh sapa amalikun Imam Malik radhiyallahu an bid'atun termasuk aran bid'ah. Lagi wonten perbedaan pandangan. Dawuhipun Imam Malik kok wonten suatu dasar yang ditetapkan oleh para ulama salafun salihun tapi beliau-beliau itu tidak melakukannya. Enggak ngelampai nggih, boten ngelampai, maka dawuhipun Imam Malik menika disebut sebagai li'annahum karena setuhune a'imah atau salaf ulama salaf iku lam yat rukuhu orang podo ninggal sopo a'imah atau ulama salaf illa li'amrin kejobo krono perkoro indahum ing dalem
sandinge ulama salafi ing dalem mah. Jadi kenapa begitu? Karena yang namanya ulama salaf itu tidak mungkin melakukan atau meninggalkan suatu hal itu tanpa ada dasarnya gitu. Wong sampai enggak ngelakoni kok pasti beliau tahu itu ada sesuatu yang membuat beliau itu tidak melakukannya. Nah, pandangan ini kemudian dibantah lah ya, atau ditanggapi oleh Imam Syafi'i. Ngeten. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Laisa ora ana apa ma iku bibit ngatin bid'ah. Nggih mboten to. Itu ngoten niku nggih dereng saged dipun sebut sebagai bid'ah. Wa illam ya'mal lan sanajan orang lakoni bihi kawan ma sapa as-salafu ulama salaf. Ketika sesuatu hukum sudah ditetapkan gitu oleh para ulama salafun salihun wa ada dasarnya tapi tidak dilakoni oleh para ulama salaf, itu belum bisa disebut sebagai bid'ah. Kenapa? Li'anna tarkahum krana satu hune ninggale sapa mau ulama salaf dil amali maring kelampai bihi kelawan ma iku kot yakunu terkadang ana sapa apa terkadang ana apa tarkahum ya ninggal niku wau iku li udzur karena udzur koma kang jumeneng sapa kang jumeneng apa udzur ya bihim kelawan salah. Jangan-jangan beliau-beliau itu tidak melaksanakan ketetapan hukum itu ya itu karena memang ada udzur gitu loh. Fil waqti ing dalam waktune, mungkin waktunya enggak memungkinkan. Jadi belum bisa disebut sebagai harus dilihat dulu lah detailnya seperti apa. Kenapa beliau enggak melakukan itu? Aulima utawa krono barang buah kang utaimah iku afdalu luwe utama min hutin lima saking ma, atau mungkin ada beliau-beliau itu melakukan lelampahan yang jauh lebih utama daripada perkara yang diperdebatkan oleh Imam Malik tadi. Jadi Imam Syafi'i ini agak longgar ya. Belum tidak semua perkara yang sudah jelas dasarnya tapi tidak dilakukan oleh para ulama salafun salihun itu disebut sebagai bid'ah, karena dilihat dulu di duduk masalahnya ini ada apa, jangan-jangan ada uzur para ulama-ulama itu nggak melakukan, atau mungkin beliau melakukan sesuatu yang lebih afdhal daripada perkara itu. Nah, enak melu Imam Syafi'i ya tadi ini enteng ya. Wal ahkamu lan utawi pira-pira hukum iku makhudhatun tin alab minas syari'i saking nabi kang gawa syariat kang betul syariat nggih menika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama waqad asbatahu lan teman-teman netepaken sapa syari' ing ma. Intinya hukum-hukum itu semuanya diambil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat Islam. Waqtalafu lan podo persulayan sapa ulama salaf aidon halimaneh fima ing dalem barang lam yarid kang ora tumeka lahu maring lahu kedhima minas sunnati saking sunnah apa muaridun perkara kang nentang ola subhatun lan ora teko apa perkara kang serupa. Faqala iku faqala mongko ngendika sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu an bid'atun ing aran yaiku bid'ah. Faqala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an laisa ora ana apa mak iku bid'atin bid'ah was tanada li hadisin ngeten. Para ulama ini juga terkadang berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam kerangka sunnah, namun juga tidak ada dalil yang menentangnya, dan bahkan juga tidak ada dalil yang subhat, ya, tidak ada kesamaran dalam perkara itu. Nek wis ngoten niku, jadi ini bukan termasuk sunnah, cuman sunnah itu yang dilampai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi juga tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang menentangnya nggak ada, juga itu tidak sama. Nah, ini menurut Imam Malik, ngeten iki namine perkara baru, walau tidak ada dalil yang menyangkalnya, itu menurut Imam Malik adalah
bid'ah. Nah, cuman lagi-lagi Imam Syafi'i yang dijadikan sebagai madhab terbesarnya Nahdlatul Ulama nggih, dawuh laisa bibid'atin. Nek ngoten niku sanes bid'ah. Kenapa begitu? Wastana dali hadisin. Wastana dalan gawe dasar sapa Imam Syafi'i li hadisin, li hadisi ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Maring hadis niku ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Oh, tidak, itu belum bisa disebut sebagai bid'ah karena ini ada hadisi Kanjeng Nabi. Napa niku? Ma taraktuhu, ma utahi barang. Taraktuhu kang ninggal sapa ingsun ing ma lakum maring sira kabeh iku fahuwa mongko utahi ma iku afun den ngapura. Segala sesuatu yang aku tinggalkan terhadap kalian semuanya, maka kata Rasul fahuwa afun, maka semua itu akan dimaafkan, diaf oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh Zuruk wa ala hadza lan ingat lan iku ingatasi iki-iki mizanusani, pertimbangan ingkang nomor kalih ikhtilafuhum utawi persulayane ulama, perbedaane ulama salaf fi dzarbil idarati ing dalem gawe kepengurusan jamaah wa dzikrilan dzikir bil jahri kelawan napa nggih bil jahri kelawan banter wal jamilan kumpul-kumpul wa du'ailan donga. Ini kemudian Syekh Juruh memberikan contoh ya, perbedaan daripada para ulama itu misalnya membuat organisasi Nahdlatul Ulama. Itu dulu zaman Nabi Muhammad enggak ada NU, ora ono, Muhammadiyah nggih mboten-mboten. Membuat organisasi itu enggak ada. Tapi di situ kan ada dalilnya. Apa itu dalilnya? Untuk kelas bahasa pasti perso lah dalil nggih menika. Salah satunya yang bisa kita jelaskan adalah lil maslahah. Lil maslahah lil maslahah lil umat. Maslahah untuk umat gitu. Terus zikir manakipan wirid sing banter kumpul-kumpul kalau dikir selawatan ini ku donga bareng ku termasuk apa sesuatu yang apa ya sesuatu yang zaman Nabi ora ono, yang zaman Nabi enggak ono manakip bareng-bareng ngoten mboten-mboten, selawatan bareng-bareng nggih mboten-mboten, tapi ada dalil yang bisa kita jadikan dasar untuk mendasari itu. Itwaroda, misalnya ngantos zikir batu sholat ya, wonten cerita nih wonten setunggalipun hadis lah, wonten tentu niku dawakan Ibnu Umar Ibnu Abbas niku mendengar wiridin Nabi Muhammad batu sholat. Wong tong wingking niku sampai mireng kok, anu napa menika sahabat-sahabat niku. Terus lalu kemudian ditulis, oh setelah sholat itu Kanjeng Nabi maksud astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya itu. Lalu kemudian dijadikan sebagai lampahan para ulama salafun as-salih, disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain, tapi sampai ulama salafun as-salihun, sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh zikir ini ngerti ini, zikir ba'da sholat ini ngerti ini, dan ini ada dasarnya semua. Terus misalnya ziarah kubur, jarak kubur itu kalau itu bid'ah kalau kita minta kepada mayitnya, kepada ahli kuburnya itu bid'ah. Tapi kalau kita menjadikan ahli kubur terutama para wali-wali ya itu sebagai wasilah, sebagai perantara, maka boleh itu, boleh. Orang-orang soleh ya, Kanjeng Nabi, Rasul, orang-orang soleh itu bisa kita jadikan wasilah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Passwordnya kita supaya diberikan apa ya penyuwunan kita kepada Allah bisa diterima oleh Allah ya passwordnya melalui lobbynya melalui para wasilah para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu gitu. Dan yang dibaca pun kalau di dalam kubur ya itu juga Al-Qur'an kan yang dibaca kulhu yasin gitu tahlil ya kan? Itu sesuatu yang baik-baik semua. Jadi kalau ada orang yang itu membid'ahkan ya dijak wae ziarah kubur kon bayari pisan. Lalu di kon ngrungokke lho, jajal coba kamu lihat kira-kira ngene iki bid'ah apa ora, wong sing diwaca Yasin kok. Dan itu adalah Al-Qur'an nggih. Pun it waroda krana tumeka fil hadisi ing dalem hadis apa at-targhibu babungah fihi ing dalem
Dzarbil idharah, gawe kepengurusan kuwi mau lho. Wal ila akhirihi walam yarid lan ora temoko anis salafi saking ulama salaf apa fi'luhu nglakoni dzarbil idharah. Karena ini memang yo seneng ya. Ada hadis yang menganjurkannya gitu loh. Tapi memang tidak dipraktikkan oleh para ulama salafuna syariah. Tsumma kullu qailin mongko nuli saben-saben wong kang ucap iku layakun ora. Tsumma kullu qailin mongko nuli utawi saben-saben wong kang ucap iku layakun ora ana sapa qail iku mubtadian wong kang agawe bid'ah. Inggal qaili ing dalem nalikane ngucap bimungko pilihi kelawan perbandingane qaul li hukmihim maring hukumi qail bima kelan barang adahu ing nekaaken ing ma apa ijtihaduhu ijtihate qail alladzi kang alladzi la yajuzu kang ora wenang apa ta'addihi ngliwati ijtihad. Jadi itu ya hasil ijtihad dari para ulama gitu loh. Karena memang saya tak terus kemauan nggih. Walaya sikulan ora sah lahu kedue qail apa alqaulu qaul bibutlani muqabilihi kelawan batale perbandingane qail ikiami syubhatihi kelawan jumenengi serupane muqabil. Jadi ngaten bahwa apa yang dipraktikkan kayak membuat organisasi zikir berjamaah secara jahar ya misalnya, itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan untuk kemaslahatan, untuk apa tarbiyah ya, untuk pendidikan, untuk syiar dan seterusnya. Ada dalilnya lah yang itu didasari pada sesuatu yang baik ya. Tapi memang para ulama zaman dulu beberapa mereka tidak mempraktikkannya. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang enggak melakukannya ya atau enggak setuju dengan perbuatan itu, gawe organisasi itu, lalu kemudian itu dianggap sebagai fitnah, ya enggak begitu. Kenapa? Karena ini adalah hasil ijtihad. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh orang lain, padahal ini ada dalilnya, gitu, itu kemudian dianggap batal. Kebatalan suatu hal itu bukan ditentukan oleh diikuti dan tidak diikuti oleh orang lain, tapi ditentukan kepada dasarnya apa, dalilnya apa. Kalau nanti begitu ya berbahaya dong. Oh ini orang ngelakoni, ini nggak ngelakoni, itu maka itu dianggap batal. Jarak kubur misalnya, ada orang nggak melakukan, maka itu dianggap sebagai bid'ah, sebagai hukum yang batal. Ya nanti kalau begitu akan berbahaya. Ini didawuhkan ini. Walau kilan lantin ucapakan apa bidalika mengkono-mengkono, apa ini? Qail kelawan mengkono-mengkono qail la ada mongko nyekti nekaaken apa qil ila tetep di ilmu mati maring ngarani bid'ah kuliah sekabehane bid'ah. Nanti kalau batal dan tidaknya suatu hukum ditentukan oleh banyak dan tidaknya follower yang mengikutinya, yang mempraktikkannya, maka ini akan berbahaya, nanti umat akan saling bid'ah. Jadi tetap harus dilihat dalilnya, dilihat dari asalnya, asal pokok dasar daripada pelaksanaan hukum tersebut. Kalau itu hasil ijtihad dan hasil ijtihad para ulama pasti ada dalilnya, maka itu ya tidak apa-apa. Waqad urifalan teman-teman den kawerwi apa anna hukmallahi satuhni hukumi Allah taala halimah harus wa Allah fi mujtahidil furu'i ing dalem wong kang nemen-nemeni perkara kang bangsa cabang. Wong kang ijtihad ing dalam perkara furu', perkara cabang iku ma barang adahu kang nekaaken ing mujtahid ilaihi maring ma apa ijtihaduhu oleh ijtihate mujtahid sawaun iku padha kulna ngucap sapa kita al musibu utawi perkara kang bener utawa ngene al musibu utawi wong kang bener iku wahidun siji au muta'addidun utawa wilang-wilangan. Jadi segala sesuatu itu diukur dari seberapa jauh ya ijtihad dari orang tersebut gitu. Jadi ada makomnya
Tidak bisa dihukumi sama, itu tidak bisa. Jadi tergantung kepada pengetahuan, apa namanya, pemahaman ya, dari orang yang akan melakukan perkara hukum itu. Apalagi ini dalam hal perkara-perkara yang furu ya, yang masih ada khilafiyah lah, itu saya kira didasarkan kepada apa namanya, menurut Mbah Hasyim ya, itu didasarkan kepada pemahaman. Misalnya kayak kemarin ya, penentuan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan NU ada perbedaan furu. Ya enggak apa-apa, memang ijtihadnya begitu kok. Dua-duanya sama-sama betul gitu ya, sama-sama betul. Memang NU memang lebih pengen menyatakan secara langsung hilal ya, bulannya itu ada dan tidaknya gitu. Ru'yatul hilal, nah yang Muhammadiyah pakai hitung-hitungan karena mungkin dianggap lebih pasti dan seterusnya. Ya monggo. Yang penting kan ada dalilnya semuanya, ada dasarnya semua. Enggak apa-apa. Nah, ini ada suatu kasus yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan yang dijelaskan oleh Mbah Hasyim ini. Waqad qala, teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh pun Kanjeng Rasul ngeten. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi niku dawuhi para sahabat, la yusalliyanna, ora kena salat temen sapa adun wong suwiji al-asra ing salat asar, illa fi Bani Quraidhah, kejaba ing dalem perkampungan Bani Quraidhah. Dong ya, sampean kabeh iki kira-kira ngoten nggih basa panturane, sampean kabeh nggih mboten pareng salat nek dereng dugi wonten pundi pedukuhan Bani Quraidhah. Nggih, siap. Nah, ternyata fa'at rokahum, mongko nemu sapa sahabat, mongko nemoni sapa sahabat apa al-asru salat asar fitoriki ing dalam dalan. Lah dilalah pas nalika mlampah niku nggih di tengah-tengah jalan apa ketungkul salat asar. Faqala mongko ngendika sapa ba'duhum, sebagian sahabat, umirna den perintah sapa kita bil ajalati kelawan aki-aki sholat, masallu mongko sholato siro kabeh fitoriki ing dalem dalan. Saya aku tahu kurungu Kanjeng Nabi ini ku dawuh ngene. Dawuh ini pokoknya anggere waktu sholat iku teko, awake iku kudu ndang-ndang sholat. Nah niku itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Maka kemudian sahabat itu sebagian sahabat itu kemudian sholat, menyuruh teman-temannya sholat. Ayo sholat aja di sini aja. Tapi ada kelompok yang lain di antara sahabat itu, waqala lan ngendika sapa akharuna, sebagian sahabat kang meneh umirna dan perintah sapa ingsun bi salati kelawan salat gunaka ing dalem mengkono-mengkono pedukuhan Bani Quraidhah. Loh, nek kang awake dhewe kan diutus oleh Rasulullah kon salat ning Bani Quraidhah. Ngono lho. Situ fa akharu, mongko ngakhiraken sapa sahabat akharun, akhirnya dia yang sebagian ini tadi yang ngugemi dawuh Kanjeng Nabi sing napa niku la yusalliyanna ahadun al-asra al-asra illa fi Bani Quraidhah, niku wau salate napa diakhirkan di Bani Quraidhah. Nah, terus ngoten niku do matur ketika sudah sampai Bani Quraidhah ya. Kedua ini sahabat ini ya, para sahabat itu matur Kanjeng Nabi. Pripun dawuh Kanjeng Nabi? Walam ya'ib lan ora nacat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin ing atase wong suwiji minhum saking sahabat. Lah ini kualase Kanjeng Nabi. Dua-duanya itu tidak dicemooh ya oleh Rasulullah, dan Nabi tidak mungkin mencemooh ya. Nabi punya sifat yang sangat sejuk ya, yang sangat apa namanya? Sangat luhur gitu. Dua-duanya itu diperbolehkan karena apa? Dua-duanya itu melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang prakteknya ada yang di awal, ada yang di akhir. Memang ada dawuh sholat di awal itu afdhal, ya sholat di tengah itu akan dibalasi oleh Allah yarham, ya sholat yang di akhir itu apa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itu semuanya ada dalile gitu. Tapi soal ulama mau pakai yang mana, ya monggo apa namanya, mungkin ada kewalahan. Kalau semuanya sholat di awal, ya mungkin sholat yang di akhir akan merasa tidak punya dalil gitu ya. Kalau semuanya di akhir, nanti yang di awal juga
iman, yang semangat ibadahnya tinggi dan seterusnya. Tapi yang kayak kita-kita ini, yang saya lah ya, yang sholatnya mungkin tidak kurang bagus ini, kadang-kadang sholatnya di tengah atau di akhir ya. Nah ini kita karena ada dalil itu ya, kita menjadi agak longgar lah kira-kira begitu. Ya, tinggal memilih afdal atau diwelasi atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kasus ini tadi, kasus sahabat ini ada yang sholat di awal dan ada sholat di akhir karena dua-duanya melaksanakan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla mangkono duhaken apa dalika mengkono-mengkono umirna bil ajalah wa umirna bi sholah, ya. Sholat ajal, sholat yang didahulukan, yang lebih awal, dan sholat di akhir tadi. Ala sihatil amali ngatasi sae ngelakoni bima kelawan barang fuhima kang den fahami apa ma minas syari'i saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi kang gawa syariat. Idza lam yakun tatkalane ora ono apa ma iku an hawa saking dorongan hawa nafsu. Jadi boleh, jadi melaksanakan perintah Rasul itu didasarkan pada sejauh mana pemahaman kita terhadap perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan kok ada dua perkara ya, dua amal yang kita lakukan yang berbeda dengan yang lain ya misalnya, maka enggak apa-apa. Sejauh itu memang kita tahu kanjeng Nabi ngeten iki kok ngeten iki. Salat tarawih 8 rakaat yang ada 23, ono sing kunut, ono sing boten. Kunut karena ikut Imam Syafi'i, sehingga kunut imam dari Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, itu sama-sama boleh gitu loh, karena dua-duanya ada dalilnya. Yang penting napa niku idza lam yakun an hawa, tidak ada dorongan hawa nafsu. Nah, yang terakhir al mizan utawi pertimbangan asali sukang kaping 3 iku mizan utamyisi pertimbangan bedaaken bisyawahidil ahkami kelawan pira-pira kesaksiannya biro-biro hukum. Wahwa utawi syawahidil ahkam ikut tafsiliyun bongso terperinci yang kosimu kang kebagi apa syawahidil ahkam il aksami syariati maring biro-biro kebagiane pembagiane syariat asitati kang 6. Nah, pertimbangan yang nomor 3 adalah ukuran itu di suatu perkara itu disebut atau bukan itu apabila kita ditakar dari pertimbangan hukum yang perinciannya itu ada 6 ya. Akni ngrasakaken ingsun walif alwujuba ing wajib wanat balan sunnah wa tahrimalan haram wal karohatalan makruh wa khilafal aulalan nulayani kang utomo wal ibahatalan mubah. Jadi ini ada 6 ini. Ya, jadi kalau itu ada dasar hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, khilaf aula, ya mubah, maka itu tidak bisa fakul, tidak bisa disebut sebagai bid'ah ya. Fakulu mongko utawi saben-saben barang, fakulu mongko utawi saben-saben barang in haza kang condong apa ma li aslin maring asal kang rupa dalil biwajihin kelawan wajah sohihin kang soheh wadihin kang jelas labu ada kang ora ana adoh iku maujud fihi ing dalem asal ulhiko mongko den pada akan apa ma bihi kelawan asal wamalan utawi barang la kang ora inhaza okay. kang ora inhaza kang ora condong di wau di asli inhaza li asli fahuwa mongko utawi ma iku binatun bin'ah. Kalau hukum itu ternyata ya bisa diidentifikasi dengan status hukum 6 tadi, maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Wala hadal mizani lan ing atase iki-iki mizan pertimbangan jaro lumaku sapa kathirun wong akeh utawa ulama akeh minal muhaqqiqina saking pira-pira ulama kang ahli tahqiq, kang ahli menyatakan, kang ahli benerke hukum. Wa tabaru halan milang sapa muhaqqiqin ing syawahidil ahkam min haitsul lughatu saking
sekirane luhot atau ngene ningali saking bahasane min haitsul lughatu ningali saking bahasane litakribi krana gampangaken. Jadi banyak ya para ulama-ulama kita yang mengarang menulis kitab tentang syawahidil ahkam ini, tentang hukum-hukum syariah ya yang ada 6 itu melalui kitab-kitab fikih dan seterusnya. Dan cara menulisnya pun macam-macam, ada yang kelas tinggi, ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang memudahkan umat seperti kita ini sehingga kita mudah gampang untuk apa namanya mengikuti melaksanakan hukum-hukum di dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu kang luweh udane ini sinten Allah, wallahu alam bisawab. Nah, sampun iki sementara nggih saking kawula menika cekap menika tentang napa nggih tentang pertimbangan bid'ah menika untuk besok yang akan datang insyaallah badhe dipun terasakan kalian rencang-rencang gus-gus apa syaih masyaih para kiai-kiai yang lain saking RMB mugi wonten manfaatipun sedaya kelapatan yang pangapunten nyuwun ikhlasipun nyuwun ridhonipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi